Video yang memperlihatkan segerombolan pemuda diduga membangunkan pemain timnas Vietnam menggunakan kembang api viral. Terlihat pemuda menembakkan kembang api di tempat menginap para pemain timnas Vietnam yang terletak di kawasan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Pria tersebut menembakkan kembang api sambil berteriak seperti bangunkan sahur. Aksi yang dilakukan sejumlah orang ini pun disayangkan pencinta sepak bola tanah air. Mereka menilai, apa yang dilakukan sejumlah pemuda ini tidak layak dicontoh. Bangun dong kalian ya. Habis. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.